Hari ini saya ada di Sawangan. Mungkin kita mau cari spot yang lain ya, yang lebih bagus, karena ini spot mancing di sini masih airnya terlalu deras. Jadi umbul-umbul kita itu kadang ke bawah air. Oke, teman-teman, semoga teman-teman tidak bosan ya untuk terus mengikuti mancing di Setu Sawangan ini. Oke, teman-teman, di samping itu juga bisa melihat keindahan alamnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dapat, Bang. Ya. Kail kecil aja, Bang. Wih, banyak. Iya. Wah, luar biasa. Mirip banget ikan lohan. Bro, mirip banget ikan lohan, Bro. Hah? Ini cakep. Pinjam ya, Bang ya. Lihat ya, Bang. Wih, inilah teman-teman mancing di Setu Sawangan. Ikannya banyak sekali, teman-teman. Banyak ikan mujair-mujair kecil, ikan-ikan lohan juga ada. Pakai cacing. Hebat, Abang. Kita aja udah tadi. Dari jam berapa? Setengah 12-an. Nah, 12-an ya. Iya, iya, iya. Itu untuk di piara lumayan itu. Iya. Iya, enggak gede, ini. Bisa gedein. Iya. Bisa. Hah? Bisa itu, ini banyak banget ya, itu bukan dikit ya. Wah, beruntung Abang mancing termasuk. Dia sampai ngelem dulu ya. Dari kiri gitu ntar ya. Gelam dia, gelam. Iya. Sedang baru itu, angkat lagi deh. Silap mata langsung. Lep. Sedang belajar itu. Yang tadi dapatnya sih. Ini. Pengelam nih, pengelam. Mas, iya, cuma sih ya. Cepuk. Ikan itu, ikan kaca-kaca. Makin ini harusnya nggak terasa banget. Panjang nggak? Ini gampang juga makannya kalau panjang begini. Oh, itunya cacingnya dipanjangin. Iya, ya ujungnya dulu yang dia makan dia raja. Awet kalau mancing pakai cacing. Iya, untuk dipiara. Apa? Nyoba lo, coba aja. Kalau jago. Ikannya pada apa pinggir. Dalam enggak? Dalam.
Tuh. Ih, gila. Kemendem. Oh. Biasa orang kaget itu. Iya, iya. Udah begitu hilang. Mesti sabar bener-bener. Dalam ya. Mantap, bro. Dari desa digerak-gerak. Hai, teman. Ngumpul di sini semua teman-temanku. Jadi ikan yang kita dapat ngumpul di sini semua. Oke, teman-teman datang ke Setu Sawangan, banyak sekali ikannya, teman-temannya. Tapi teman-teman jangan digoreng ya, dipelihara saja. Oke, teman-teman, sepertinya ini sudah sangat sudah hari ya. Suasana sudah sore hari di Setu Sawangan. Sepertinya saya sudahi dulu vlog mancing kita kali ini. Alhamdulillah ya, dapat juga walaupun kecil-kecil, tapi lumayan lah. Tapi tidak akan saya goreng, saya besarin dulu. Ya nanti kita bisa lepas lagi di Setu Sawangan ini. Semoga ya teman-teman ya, untuk melestarikan Setu Sawangan ini yang sangat kita cintai. Oke. Nah, kita gurung aja. Sepertinya kita harus cari suasana baru. Oke, terima kasih teman-teman. Salam. Jangan lupa ya, like and subscribe untuk terus mendukung channel ini.
gue yakin lo gak nyentuh. Ya jalanannya hancur gitu. Gak pake ntar bawahnya.